Baik, satelit komunikasi MIASAT 3D yang dibina atas model satelit Eurostar 3000 oleh Airbus sudah sedia untuk dilancar menggunakan roket Ariane 5. MIASAT 3D yang ketika ini berada di Agensi Angkasa Eropah di Kourou, French Guiana, bakal dilancarkan pada pukul 6.03 minit petang waktu Perancis 22 Jun bersamaan 5.03 minit pagi waktu Malaysia 23 Jun iaitu esok. Dan ketika ini MIASAT Satellite System Sdn Bhd bersama Airbus sedang melakukan persiapan bagi memastikan pelancaran satelit ke 8 negara itu berjalan lancar. Kita ikuti perkembangan proses pelancaran bersama wartawan Ravin Sanmugam yang ketika ini berada di Agensi Angkasa Eropah di Kourou, French Guiana. MIASAT 3D mempunyai jangka hayat 18 tahun dan dibangunkan dengan kos RM1.2 bilion dengan menggunakan satelit model Eurostar 3000 oleh Airbus. Secara keseluruhannya, pelancaran MIASAT 3D akan mengambil masa 39 minit 47 saat. Selepas sahaja ia tiba di kedudukan 3,804 km dari bumi. Selepas ia dilancar, MIASAT 3D akan mengambil masa 25 minit untuk disuntik ke orbit. Selepas sahaja proses berkenaan dilakukan, MIASAT 3D pada minit ke-28 akan berpisah untuk ke proses seterusnya. Seterusnya, MIASAT 3D akan ditempatkan di orbital hotspot 91.5 darjah timur bersama MIASAT 3A dan MIASAT 3B. Kita berharap pelancaran akan dilancarkan dengan lancarnya. Dengan MIASAT 3D ini, kita berharap kita akan mencapai jendela inisiatif, iaitu mencapai 100% internet coverage di Malaysia. Just like many other satellite program, kita terhadap banyak cabaran. Terutamanya bagi MIASAT 3D ini, kita ada menghadapi the pandemic dan juga itu the conflict between Russia and Ukraine. Sebab itu kita punya pelancaran telah delay for 1 month. But I think the good thing is that sekarang semua sudah ready. Kita dalam final countdown, kirakan terakhir untuk pelancaran. So harapnya semua akan smooth. Saudara, selepas MIASAT 3D ditempatkan di orbital hotspot 91.5 darjah timur, MIASAT dan Airbus akan melakukan percubaan terhadap MIASAT 3D selama sebulan bagi memastikan ia beroperasi seperti yang ditetapkan. Saya difahamkan selepas sahaja tamat proses percubaan selama sebulan ini, MIASAT 3D dijangka akan beroperasi sepenuhnya pada akhir Julai atau Ogos ini. Dengan pelancaran satelit baharu MIASAT 3D, ia bakal menawarkan perkhidmatan baharu seawal Ogos. Ravin Sanmugam, Kourou, French Guiana, RTN.